Lah apaan sih? Lah apaan sih? Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Loplace. Dan hari ini kita bakalan membuat portal ke neraka cuy, ke Nether ya teman-teman. Kita mau membuatnya di daerah sini ya teman-teman. Pas banget tikungan sini biar jadi pertigaan gitu ya. So ini kita hancurkan nih jalannya mungkin. Wih jatuh dia, biarlah ya. Kita buat agak lebar ya teman-teman. Nah seperti ini ya, 3 blok bisa. Lalu ini sudah saya siapkan bahan-bahannya ya. So ini kita taruh di sini ya. Ini nanti yang tengahnya itu acacia log ya teman-teman. Acacia planks maksudnya. Ini kita buat nggak usah terlalu jauh ya teman-teman. Portal Nether emang harus kece ya. 3 2 3. Oke udah cukup segini. 1 2 3 4 5. Oke cukup, nggak usah lebar-lebar. 1 2 1 2. Oke, seperti ini cukup ya. Aduh, takut ini teman-teman. Takut nggak pas cuy. 1 2 3 1 2 3. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Oke, ini dapat ya. Wow. Enggak. 1 2 3 4 5. Nah, ini harusnya di sini ya teman-teman. Oke, sini saya sudah mendapatkan efisiensi ya. Jadi ada dapat diamond ya. Kita dapat diamond teman-teman. Dan ini harusnya nggak gini bro. Sudah pengen malam cuy, kita tidur dulu ya teman-teman. Oke, selamat pagi dunia Minecraft ya. Udah bangun pagi-pagi. Kita tutup dulu pintunya biar kagak ada maling yang robos. Jadi kenapa tujuan gue membuat portal Nether? Pertama itu gue butuh banget ini teman-teman, quartz. Tuh butuh banget quartz ya, soalnya quartz ini berharga teman-teman. Untuk dekor bagus banget. Quartz itu buat dekor ya teman-teman. Oke ini cocok, udah pas. Oke kita tutup saja pakai ini. Kita udah siapin nih acacia. Oke kita taruh sini. Gila udah kece parah dah. Walaupun simpel tapi kece ya teman-teman. Jadi tujuan kita tuh untuk mencari quartz, selalu bisa ini ya teman-teman, bisa apa, membuat dekorasi yang lebih bagus cuy. Karena kalau dari kayu ya bosan, masa satu peradaban kayu coklat mulu ya teman-teman. Quartznya bener-bener keren cuy. Aduh jatuh di sana ya, kita lepas dulu saja ini, kita taruh sini ya teman-teman. Oke untuk pagernya nanti mungkin next time ya. Kita mungkin gue sambil edit-edit, kita buat ininya aja dulu cuy. Wah ini buang aja ya. Kita cari titik tengahnya dulu, di mana ya, kira-kira sini teman-teman. Kita langsung taruh obsidian kan, karena kita dapat ya, dapat dari mana tuh, villager ya. Ini keren ya teman-teman. So portalnya seperti ini aja. 1 2 ya, 1 2. Kira-kira dapat nggak ya teman-teman? Mudah-mudahan dapat sih. 2 2 3, karena minimal kan segini ya. 1 2. Obsidian ini tebal banget coy. 1 2 3. Nah pas banget teman-teman. Wow lebih 2 ya. Yang lainnya ini mungkin gue yang edit sendiri aja ya, mungkin gak di video karena nanti takutnya jadi lama banget. So kita langsung masuk saja ke dalam. Ada apa sih sebenarnya di dalam ini ya. Mudah-mudahan gak langsung lava cuy. Loading cuy. Oke selamat datang di dunia Nether. Wow. Ini Nether benar-benar menarik ya teman-teman. Pokoknya kalian harus wajib-wajib banget ingat, jangan toel ini nih ya, para warga asli Nether ini ya, atau para tukang siksa gitu ya. Aduh anjir. Lava. Batu. Tolong. Ya harusnya nggak kesini sih, harusnya nggak kesini, woi. Lu lava, harusnya nggak kesini. Benar-benar menarik ya, memang dunia Minecraft ini harus kita pagerin dulu saja ya. Pokoknya kalian harus baik-baik di dunia Nether ini benar-benar, karena ini bukan wilayah kita cuy ya. Pak, tujuan saya di sini mencari bahan ya pak, bukan untuk mencari kekerasan pak. Wih, tolong pak, saya tidak mau melihat anda pak, karena dari muka anda saja muka-mukanya salah server pak. Wow, amazing. Ini kayu apa batu sih sebenarnya? Kayu apa ya teman-teman? Pak, jangan ngagetin dong bapak, mohon bapak pengertiannya pak.
Bapak mohon pengertiannya Pak, saya mohon banget Pak pengertiannya Pak, jangan ngikutin saya Pak. Karena tujuan saya di sini mencari bahan bukan mencari lawan Pak. Ya mohon maaf Pak. Ini gue lupa jalan sumpah teman-teman. Serius. Woi serius tolonglah, gue lupa jalan bro. Tapi kayaknya kalau misalnya lupa jalan lebih baik bunuh diri daripada nyerang-nyerangin warga asli sini bro. Tadi kan gue bilang gue penasaran sama hijau-hijau, berarti kita datangnya bukan dari situ dong ya. Gue gak paham lagi itu apaan cuy. Pokoknya kita explore sebisa kita, jadi fix, gue udah nentuin fix, gue udah fixin kalau kita pulang dengan cara nyebur di api coy. Ya, gue udah fixin itu, kalau gue pulang dengan cara nyebur di api, gue udah fix. Itu apa lagi pak? Itu apaan sih? Ada-ada aja anjir. Aduh ada gas. Sumpah ada gas. Ada gas. Gua mau perang di situ sama gas coy. Anjing, dada gua sakit, bro. Lah apaan sih? Lah apaan sih? Oke teman-teman, mungkin videonya segitu aja dari gue. Terima kasih udah menonton. Kalian jangan lupa subscribe dan tungguin video selanjutnya. Dan kira-kira di video selanjutnya kita mau buat apa ya teman-teman? Kalian boleh di kolom komentar. Thank you.